Assalamualaikum. Teman-teman di sini kita bisa main terang-terang ya. Dan masih ada sepatu. Astaga. Sorry, Mas. Makasih banget Mas ini. Merinding banget teman-teman. Kalau bisa dilihat. Ini merinding banget asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis. Ya, sekarang berada di puncak Tegal, teman-teman. Dan ini sikonnya dingin banget ya. Dan kebetulan karena banyak banget yang minta saya, "Bang, eksplosi yang, Bang, eksplor maram." Jadi saya kebetulan nih momennya tepat banget. Ini setelah bada maghrib ya, setelah melaksanakan sholat maghrib, kita langsung menuju ke tempat ini, teman-teman. Dan tempat di belakang saya ini ada hotel yang udah terbengkalai. Ya, ini sebentar senternya. Sebentar teman-teman. Ya. Jadi di belakang kita tepatnya ini adalah hotel yang udah terbengkalai puluhan tahun ya, dan ini termasuk hotel termewah apa di zamannya. Bisa dilihat tuh. Kuilah untuk mempersingkat waktu kita langsung cek aja dikarenakan bentar lagi malam. Ini perpindahan antara terang ke gelap, siang ke malam, dan ini waktunya tuh. Waktu burit-buritnya setelah kita melakukan sholat maghrib, kuy, kita coba eksplorasi ya. Dan treknya kita langsung ke sini aja deh, biar nggak memakan waktu. Dan itu udah kedenger suara lonceng. Tengi itu lonceng apaan ya? Mudah-mudahan sih bukan kuda. Oke deh, Bismillahirrahmanirrahim, kita coba nanjak. Ya, ini adalah penampakan hotelnya, teman-teman. Hotel yang udah terbengkalai puluhan tahun dikarenakan jadi sepinya peminat yang menginap di sini, yang infonya katanya angker. I don't know, kalau udah bicara tentang angker ya, namanya bangunan udah lebih dari 40 hari udah identik dengan angker. Karena tujuan saya untuk mereview sekalian ya, mumpung berada di Tegal. Karena minta, "Bang, eksplor siang, Bang, eksplor malam." Ini tepat banget biar adil siang dan malam. Dan ini bentuk bangunannya, teman-teman. Dan udah izin juga ke penjaga hotel ini ya. Ini jadul banget, men. Lampu-lampu seperti ini membawa kesan creepy ya. Kesan horor. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memang kalau misalkan kita eksplor jam segini itu berasa banget horornya. Dan di sini ada bacaan tuh, Tegal Pernex Doing, artinya apaan? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bunyinya assalamualaikum wa'ala ibadillahi sholihin. Terang banget ya. Nah, segini cukup deh. Berasakan anginnya. Ya, ini memang berada di perbukitan Tegal, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba review ya. Dan di sini masih ada meja yang cukup panjang. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa'ala ibadillahi sholihin. Kedenger gak sih? Suara orang nyapu. Halo? Oke, okay. Ini propertinya yang memang sengaja ditinggalkan asli, men. Ini ada yang nyapu. Halo. Dan udah dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan tuh ya. Di sini ada satu ruangan, bisakah dibuka? Bisa, men. Oh, kaget. Ternyata cuma toilet. Ini loh, kalau misalkan kita buka ruangan yang memang tertutup. Oke deh, kita lanjut. Di sini ada amparan ya, kayak tikar gitu.
naik kasur yang udah lama, teman-teman. Apakah mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kelelawar selalu datang di tempat yang seperti ini, dia ngincer cahaya, teman-teman. Di sini ada kamar 9. Woi. Kelelawar, men. Selalu kayak gitu ya. Yang ini dikunci. Kuncinya sih dikunci ya. Digembok. Kita kemana ya? Assalamualaikum. Wow. Lorongnya creepy. Astagfirullahaladzim. Oh, lihat tuh. Kelelawarnya, lihat. Gokil. Nanti misalkan dia keluar, kita tutup ya. Wai. Astagfirullahaladzim. Lihat. Sebentar, teman-teman. Karena dia ngincer cahaya, kita harus jalan merunduk, oi. Cukup lighting kayaknya deh. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sih gak ada psikopat, men. Ini kayak ada orang nyapu asli. Ini masih kasur-kasur yang terbengkalai, teman-teman, dan udah penuh dengan pulau-pulau yang agak geli ya. Di sini masih ada tolak angin dan ada kacamata juga, ada buku yang isinya permainan, teman-teman. Ini oke, cuman kotak kosong. Ini agak gila sih. Kemana ya? Kelelawar yang agak sedikit bikin Assalamualaikum. Teman-teman, di sini kita bisa main terlalu terang ya. Dan masih ada sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ memang balik itu adalah sungai ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kodok. Watermark, men. Oke. Udah mulai sih gak ada orang ya. Maaf, misalkan kamera nggak stabil dikarenakan menghindari kelelawar-kelelawar. Assalamualaikum.
bicara tentang jurik-jurik, men. Udah nggak aneh itu apa ya? Itu apa, men? Itu apa sih? Kirain teh, ternyata sempak basah. Inilah kenapa saya tidak banyak buat nge-explore malam, dikarenakan kesatu gelap, kedua kita nggak leluasa karena cahaya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya kelawar, eh. Deg-degan gak sih? Deg-degan dong. Oke, ini cuma toilet. Ini apa ya? Di sini ada kalender teman-teman. Tapi nggak tahu tahunnya tahun berapa ya? Itu apa sih? Ini apa nih? Oke, ini bekas make up ya. Itu bekas make up. Oke deh, kita lanjut lagi. Asli deg-degan banget. Relawar yang bikin deg-degan tuh. Kembali saya mengingatkan tujuan dari video ini untuk membuat kita semakin bersyukur lagi bahwa di rumah lebih nyaman. Dan jangan sampai salah pilih hotel, euy. Ini udah kayak hutan tuh, lihat. Ini kemana ya? Oke, ini ternyata ke arah luar. Dan itu hutan belantara, bisa dilihat. Itu hutan belantara. Kita memang berada di puncak ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Poek kan? Iyalah poek. Karena saya sayang subscriber, di mana ada vlog siang harus ada vlog malamnya, dan ini tepat banget maghrib-maghrib di mana jurik-jurik. Di sini ada kamar 8. Assalamualaikum. Oke, masih sama, cuma ada meja. Oke, ini musola. Ini gembok. Fix. Ini sampai 2 loh. Gembokannya sampai 2 tuh, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup lagi. Kamera sampai error kan. Kelawar. Gelo gak sih? Gokil, gokil, gokil. Ini udah kayak kiper timnas, eh. Assalamualaikum. Banyak jump scare-nya ya. Sorry teman-teman. Karena lumayan loh. Kalau lawar itu dia bawa virus dan nggak tahu virus apa yang dia bawa. Assalamualaikum. Oke. Dan ini masih ada properti ya teman-teman, kayak lemari. Thank you.
Kayaknya milih penjaganya deh. Oke, ini toilet. Ada burung hantu lagi. Kita ngeliat senter dulu. Ada burung hantu nih. Oke. Ini pasti ada kelawar. Bukan, kelawar, men. Kelawar. Oke deh. Kita beralih ke sini. Oke, teman-teman. Kayaknya udah kita review semuanya. Ini ada ruangan lagi. Ini ruangan kemana ya? Kayaknya dikunci deh. Ini nggak tahu deh. Kita coba. Nanti kita kunci lagi. Tapi ini kemana ya? Assalamualaikum. Oke, ternyata ini aula, teman-teman. Oke, udah cukup ya. Sekarang kita kunci dulu. Ini agak rese ya. Oke. Oke. Dan ini redang banget. Panas banget asli. Ini kalah. Heran. Oke ya teman-teman. Sepertinya kunjungan saya di hotel yang memang terbengkalai ini sudah cukup ya. Ini suara banyak, eh. Hah, ya udah cukup. Yang pada intinya banyak-banyak bersyukur, nggak boleh ngeluh. Apapun yang diberi itu dari rezeki yang Allah beri untuk kita ya, teman-teman. Oke, ini yang baru nonton pasti nanya ini di mana, ini rumah siapa. Jadi saya berada di sekitaran Tegal, ya di bukit-bukit Tegal, mendatangi sebuah hotel yang sudah terbengkalai puluhan tahun. Dikarenakan ini infonya angker dan kurang banyak yang minat untuk menginap di sini. Udah cukup ya. Ada burung hantu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan bergabung. Saya minta dukungan dengan cara like, share, komen, dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi. Di sini saya Ajis Nur Rahman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore menjualah.